tiba-tiba Peter Pan harus ganti nama atau lu dulu keluar? Gua dulu yang dikeluarkan sebenarnya. Dikeluarkan lu? Iya. Kayaknya disuruh anak-anak dan anak-anak pembicaranya Ariel gitu. Peter Pan sudah tidak lagi fun seperti Peter Pan yang dulu. Sebelum aku dikeluarkan pun suasananya sudah terus. Lu dikeluarkan padahal lu yang bikin nama, lu yang ngumpulin segala macam. Pas aku datang, meja itu semuanya sudah penuh dengan piring kosong dan gelas kosong. Berarti udah ada orang sebelumnya. Udah ada meeting sebelum gue kan. Dan ketika gue masuk ke dalam ruangan itu suasananya gloomy banget. Kata kuncinya di situ Ariel bilang, gue udah nggak bisa kerjasama lagi sama lo gitu kan. Dan gue nanya ke anak-anak, bener kalian pengen gue keluar? Yang lain cuma menunduk doang gitu, nggak ada yang ngomong. Gue udah lama banget sebenarnya pengen ngobrol sama Andika ini, cuma baru sekarang memang ketemunya. Ya ya, lu Jakarta, gue di Bandung. Enggak, tapi kan lu kan ke Amerika. Ya, lu tugas bro, dapur. Gue lihat ada berapa kali tuh, satu tahun ke Amerika ya? Banyak ya? Ya, ada 5 kalian kali. 5 kali ya ke Amerika? Itu baru Amerika doang. Ya, karena masih saudaraan sama Biden ya. Gini, men. Jadi, gue di sini banyak yang minta. Ada juga Andika Titan, terus ada juga X Titan. Tapi dia bilangnya Andika Titan. Oh, oke, okay, baik. Terus ada juga yang bilang ada Andika Peter Pan. Oh, banyak nih ya. Siap. Nah, jadi gue pengen tahu dulu nih sebenarnya. Lu itu sebenarnya aslinya memang orang Bandung apa gimana? Asli Bandung, lahir Bandung, dan sampai sekarang tetap tinggal di Bandung. Jadi lu mau Bandung pride lah ya? Bandung pride. Dulu waktu zaman Peter Pan, gue pernah setahun setengah tinggal di Jakarta. Sekarang, sampai sekarang masih ada apartemen gue di sana. Oh. Di daerah Cilandak, deket Citos. Oke. Okay. Tapi gue gak tahan sama macetnya, bro. Maksudnya... Iya, lu udah biasa di sini. Tapi kan di sini juga macet, kan? Gini. Kalau gue harus mau kencing, gue gak bisa. Gue sampai harus pakai botol di mobil. Ini tandanya udah gak sehat buat gue. Oke. Kalau di Bandung... Semacet-macetnya lu bisa melipir ke pinggir, men. Oke. Kalau di Jakarta kan, apalagi lagi dalam tol, dalam kota, ya lu mau ngapain lu kalau kencing. Harus bawa botol tuh di mobil. Lah udah gak sehat gue bilang ini. Iya. Nah, Dik, lu tuh SMA berarti dari SD sampai SMA sampai kuliah di Bandung? Di Bandung. Memang anak musik? Memang anak musik. Dari kecil udah bermain musik? Ya, gue ngeband dari SMP. Dari SMP kelas 1 gue udah bikin lagu, terus pertama kali ngeband tuh kelas 2 SMP gue. Sih SMP udah bikin lagu? SMP udah bikin. Berarti lagu. Berarti sama gue lo. Lagu original ya sendiri ya? Original. Oh, tapi walaupun masih cupu ya? Walaupun masih cupu, walaupun waktu dulu juga masih ngeband cover juga dong? Iya, jelas. Oh. Dulu cover dulu. Gue dulu, gue nge-cover The Beatles. Iya, sama sama gue. Iya, sama ya. Memang The Beatles luar biasa ya? Iya, udah ada yang ngalahin lah waktu buat gue mah. Terus, lu bikin lagu nih. Lu bikin lagu. Pas bikin lagu tuh mulai SMA tuh udah mulai festival-festivalan ataukah udah mau gimana gitu? Iya, jadi ketika SMA kita mulai... jadi band SMP gue ini sampai kuliah sebenarnya nggak bubar ya. Cuman vakum karena sibuk sendiri. Jadi ketika SMA, gue bikin band kedua gue. Jadi band pertama gak bubar, cuman vakum. Tapi karena gue masih pengen ngeband, lu vakum ya udah gue bikin band lagi gitu. Bandnya? Gue bikin band lagi. SMA? Band SMA. Okay. Di situ gue mulai ngejar-ngejar tuh yang namanya festival, atau misalnya ada pensi, audisi, gue ikutan audisi segala. Oh. Gitu. Dengan ya, lagu original, enggak? Enggak. Masih cover? Masih cover dulu. Oke. Okay. Gitu. Terus, lagu original gue simpen karena balik lagi, walaupun gue masih SMP, SMA, gue tahu gue belum dengerin terlalu banyak musik nih. Okay. Jadi
masih menganggap lu masih belum terlalu dengerin banyak musik, yeah, kurang jadi, lah. Jadi untuk aransemen, gue masih belum pede, aransemen gue ini udah paten. Lu bilang. Piano kan? Gue keyboard. Basicnya piano berarti? Iya. Yeah. Kursus? Kursus, Bu. Oh. Anak sekolahan. Berarti bisa baca partitur dong? Bisa, bisa baca. Asik, pamer. Arranger lah ya? Ya, arranger bisa. Okay. Arranger, komposer. Itu band lu itu yang SMA itu Peter Pan tuh? Bukan, bukan. Oh, bukan. Peter Pan itu ketika gua lulus SMA. Lulus SMA, ya. Kuliah dong? Kuliah, kuliah. Berarti teman kuliah? Ya, bukan. Jadi, kalau kita berbicara soal Peter Pan ini harus merunut ketika aku kelas 3 dan aku nikah. Kelas 3 apa? SMA. Lu nikah? Gua nikah. Oh, nikah tuh SMA? Gua pernikahan nikah. Ini ya. Ya. Jadi cewek gua gitu udah lulus SMA dan gua masih kelas 3. Oke. Okay. Posisinya gua baru pulang dari Amerika, jadi gua sempat pertukaran pelajar setahun. OMS. Bukan, Open Door namanya. Open Door. National Open Door. Lu kuliah di mana? Sekolah di mana waktu itu? Di Tennessee. Di Tennessee. Shelbyville nama kota. Amerika ya? Amerika. Okay. Di situ setahun, itu mulai-mulai begernya di situ tuh. Mulai ngeliat pergaulan bebas di Amerika kan. Beger. Beger ya. Beger tuh udah mulai dewasa ya. Ya udah mulai-mulai dewasa di situ. Ngeliat pergaulan bebas di sana. Tapi belum berani gitu. Oke. Okay. Pulang ke Indonesia, ketemu pacar aku yang ini. Memberanikan diri. Memberanikan diri untuk mencoba-coba. Tapi kan nikah. Dan kemudian telat, tapi bertanggung jawab. Tapi, MBA. MBA. MBA tapi langsung nikah. Langsung nikah. Karena gue nggak mau yang, enggak. Sekarang udah selesai? Ini cuma bertahan satu tahun aja. Oke. Gitu. Oke. Okay. Jadi dan ketika aku nikah kelas 3 itu, kakak ipar aku, dia pemain bass. Dia pemain bass. Kita rencana sepakat buat bikin band waktu itu. Oke. Okay. Gua sama kakak ipar gua namanya Abel. Gua sama Abel ini rencana bikin band. Terus asalnya vokalisnya maunya istri gua waktu itu. Oke, okay. Oke, okay. Ngerti gua. Tapi dia alirannya rock. Dia alirannya rocknya rock yang Nick Keadilan. Oh, oke. Okay. Yang bukan gue banget gitu. Terus, slow rock lah. Ya slow rock. Kalau gue nggak kesana sih. Jadi lu Brit ya? Ya gue Britpop dulu. Britpop ya. Terus akhirnya Abel manggil temen mainnya, Lukman. Oh, Lukman yang sekarang di. Yang Genoa. Abel manggil Lukman, manggil temen-temennya lagi si Ari ada. Nah, ketika kita udah, aku, Abel, Ari, kita lagi mikir nih, siapa lagi ya personilnya? Nah, Lukman bertugas, bukan bertugas sih, sama-sama bertugas mencari vokalis sebenarnya. Oke, okay, oke. Okay. Tapi saat itu Lukman yang nungguin Ariel. Oh, di mana ketemunya dua anak? Di dekat Terminal Antapani. Makanya banyak yang bilang Peter Pan itu persetan pemuda Terminal Antapani. Padahal bukan ya. Pemuda Terminal Antapani. Kalau ada yang nonton, itu hoax ya. Pemuda bukan. Terminal Antapani. Tapi benar ketemu di Antapani. Tapi ketemunya memang di Antapani. Memang kita besok lagi ngapain sih Ariel? Ariel waktu lagi gitar-gitaran sama teman-teman sekolahnya. Dia waktu itu masih SMA kelas 3. Oh, berarti di bawah lu? Di bawah gua. Gua baru lulus. Jadi kelas 3 nih, gua bikin band. Gue kelas 3 nikah, pas gue lulus dari kelas 3, gue jadi kuliah, gue bikin band, waktu itu namanya Topi. Namanya Topi Band. Si Topi Band ini, ya udah nyari vokalis, si Lukman nemuin dia lagi gitar-gitaran, bawain Creed kalau salah kata dia. Creed? Ini anak suaranya bagus nih. Lukman terus nyamperin Ariel. Ngajakin kenalan, bilang lagi bikin band, lagi nyari vokalis. Diajakin lah ke rumahnya ipar gua, ke rumah istri gua gitu, ke Abel. Ketemu, udah ngobrol bareng, hayu. Tapi dia mau ngajakin temennya ya, kan gitarisnya baru ada Lukman doang nih. Gitu. Dia mau ngajakin temen SMP-nya yang dekat sama dia buat jadi gitar duanya. Itu siapa? Uki masuk. Oh, Uki. Ya, jadi Topi itu segitu waktu itu personilnya. Oke.
Di situ kita mulai. Topi namanya, topi. Topi. Iya, topi namanya. Yeah. Oke. Okay. Di situ kita mulai lagi, main-main lagi, udah mulai jadi bintang tamu, acara kampus, segala-segala. Tapi kemudian Ariel sama Uki harus ujian. Anak SMA. Jadi topinya beku dulu, ujian, terus basis gue itu, kakak ipar gue yang dulu, dia lagi senang-senangnya main merpati. Tak pernah ingkar janji. Terus. Jadi dia tuh sedang ke lapangan, bahasa Sundanya ngelepek. Oke, iya. Gini-gini kan. Giring kandang. Sampai akhirnya mau latihan lagi segala, kita udah di studio, dianya nggak ada gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya kita ganti lah. Kan officially bubar. Jadi kita nggak pernah bilang bubar, tapi sepertinya itu band bubar. Oke. Tahun 2000, aku sama Ari ketemu lagi nih berdua nih, yang drummer dulu. Iya. Drummer Topi. Ari bilang, yuk kita bikin band lagi yuk, kita terusin Topi waktu itu. Ayo, tapi gue sama adik Abel udah cerai sekarang, gue bilang. Oh, jadi gak mau Abel akhirnya. Jadi kayaknya jangan sama Abel deh, gue gak enak nih. Kuat gue keadaannya kan. Kuat ya. Oke, jadi basisnya siapa? Ada nih, waktu Topi bubar, gue sempat bikin band. Namanya Seinen. Seinen itu dari bahasa Jepang, artinya anak muda. Anak muda, Seinen. Seinen. Basisnya ada, namanya Indra, gue bilang. Gue bawa deh. Oke. Okay. Yang akhirnya jadi Indra Titan? Iya. Oh, itu jadi. Tuh juga dulu ada di Peter Pan ya? Dulu di Peter Pan juga. Oke, terus. Ya. Akhirnya kita bareng, terus ditanya nama band apa, segala. Gua waktu itu lagi mau jemput nyokap dari mana ya? Lupa lah, gak tau dari luar negeri, gak tau dari mana gitu. Tapi gue jemput ke airport, intinya. Pas pulang, sebagai anak yang berbakti, kan minta izin dong, gitu. Mah, aku lagi bikin band lagi sekarang, kayaknya mau diseriusin ke band ya, karena udah kuliah. Dan posisi itu, waktu itu gue udah punya anak, men. Okay. Dari istri yang pertama itu kan. Gue ini harus mikir, kalau sambil kuliah doang, gue gak nyari sampingan, gue mau beli susu anak dari mana, men. Iya. Jadi gue minta izin ke nyokap buat serius ngeband, sekaligus minta nama, kira-kira apa ya mah yang bagus. Wah, kita sepanjang perjalanan dulu belum ada Cipularang tuh, masih lewat Puncak. Sejalan-jalan itu memang kita ngobrol, gimana kalau round the clock? Jadi kalian standby round the clock 24 jam, mau bangun jam berapa siap? Round the clock kayaknya enggak deh mah, kayak apa lagi ya. Gitu diskusi. Oh, jadi diskusi sama nyokap? Gue diskusi sama nyokap. Ketika di Puncak, kita melewati salah satu warung sate kelinci, yang entah sekarang masih ada atau enggak. Oke. Nama warung sate kelinci itu Peter Pan. Jadi Peter Pan itu bukan pemuda terminal Antapani. Ini tuh dari warung kelinci, sate kelinci. Yes, yang ada di Puncak gitu ya. Oke. Okay. Nyokap lihat itu, nyokap ngebayangin sosok Peter Pan kan, Peter Pan Disney. Nyokap bilang, ah kenapa nama bandnya nggak Peter Pan aja, dia bilang. Kalian kan sekelompok anak-anak muda yang kasarnya pengen main musik dengan gaya kalian gitu, yang kalian nggak mau ngikutin tren, karena waktu itu trennya lagi R&B di Bandung. Wah, R&B lagi naik, hip hop naik, sedangkan gua waktu itu kita putusin buat Britpop / alternatif rock. Jadi kita di antara dua genre itu mainnya. Ya kan kalian emang mau R&B-an? Enggak, kita mau antara Britpop atau pop alternatif gitu. Ya udah, kayaknya nama itu bagus karena sosok Peter Pan kan dia yang menolak dewasa gitu. Dia ada di dalam. Ada anak kecilnya, ada dewasanya. Jadi ketika orang-orang dewasa, dia memilih untuk tetap jadi anak kecil. Jadi anak kan? Kecil ya. Dia pindah ke Neverland yang dia tidak tua-tua. Tidak pernah tua, kan? Tua. Dari filosofinya cocok sih sama band. Aku datang ke anak-anak setelah pulang gitu, aku ngumpul lagi. Kata nyokap, nama bandnya Peter Pan, gimana? Nah, kenapa Peter Pan? Ya, gue kasih tahu lagi tadi filosofi yang nyokap bilang itu. Kita punya dunia sendiri yang kita nggak mau ikutan arus, kita pengen mainin apa yang kita pengen mainin, mau dia, dan lain segala hal. Anak, oke, kayaknya menarik. Ya udahlah, kita jalan. Mungkin.
Jadi disitulah awal mulanya Peter Pan. Oke. Okay. Itu tanggal 1 September 2000. Tahun 1 September 2000. Berarti kalau sekarang nih udah 21 tahun yang lalu ya? Udah 23 tahun. Berarti. 23 tahun yang lalu, ya. Sorry. Makanya kemarin juga banyak yang nge-tag segala happy birthday Peter Pan, gue yang Peter Pan. Udah, kemana, tapi tetap ada yang Oke, okay. Akhirnya jadi ya. Lu masuk kompilasi. Yes. Terus di kompilasi itu juga lu naik. Akhirnya yep. Feby Lubis waktu itu membuat album. Yep. Betul kan? Betul. Feby Lubis yang waktu itu juga menangani, yang awalnya menangani elemen. Oh. Dia yang milih-milih elemen itu semua dia lagu-lagunya. Oh. Jadi Feby Lubis itu sangat berjasa buat kita sebenarnya. Iya, terang. Iya kan? Sekarang tinggal di luar dia. Meledak nih. Bang! Oke dong. Iya. Wah, wow, udahlah. Nggak usah diceritain meledaknya. Kalian udah pada tahu semuanya. Tiba-tiba Peter Pan harus ganti nama atau lu dulu keluar? Gua dulu yang dikeluarkan sebenarnya. Dikeluarkan lu? Iya. Itu yang gue bingung sebenarnya. Oke. Oh gitu ceritanya ya? Iya, karena di Peter Pan itu leadernya aku. Oke. Dikeluarkannya sama siapa? Yang pertama kali ngomong manajer kita yang dulu Joy. Okay. Tapi kayaknya disuruh anak-anak dan anak-anak pembicaranya Ariel gitu. Okay. Aku juga nggak ngerti kenapa. Jadi ribut, ada ribut sebelumnya nggak? Enggak sih, tapi kalau boleh bilang belak-belakan, memang saat itu Peter Pan sudah tidak lagi fun seperti Peter Pan yang dulu. Sebelum aku dikeluarkan pun, suasananya sudah kayak perusahaan lah, gitu. Entah karena kita terlalu sering bareng, enak sama masing-masing, dikejar deadline, akhirnya rock and roll-nya hilang ya? Rock and roll-nya masih ada tapi jadi masing-masing rock and roll-nya masing-masing. Gua nggak tahu lu ngapain di luar segala, jadi kita jadi ketemu tuh di panggung atau di studio rekaman. Yes, karena udah gitu. Biasanya udah nggak pernah latihan ya, karena nggak ada waktu buat latihan men. Iya, jadi ketemunya check sound, latihan dikit, langsung manggung. Kadang-kadang kita 3 bulan nggak pulang karena tour kan. Zaman kita dulu kan tour yeah. Sumatera ya dihabisin ya, atas bawah gitu. Yeah. Lanjut Sulawesi ya udah. Jadi kita 3 bulan bareng sama band. Iya. Sama keluarga jarang ya. Jadi kan enak juga ya. Yeah, yeah. Jadi nggak tahu kenapa lah keadaannya waktu itu akhirnya si Peter Pan ini menjadi suatu perusahaan yang fun-nya hilang. Oke. Okay. Yang sebenarnya gua tidak mendesain band gua seperti ini, tapi karena keadaan jadinya seperti ini. Oke. Okay. Lu dikeluarkan padahal lu yang bikin nama, lu yang ngumpulin segala macam. Ya, jadi ketika itu suatu hari ya gue dipanggil, bilangnya kita meeting yuk. Oke, ayo meeting. Itu ketika kita lagi ngerjain album Hari Yang Cerah, album merah. Ayo meeting. Lupa aku jam berapa ya, mungkin sorean lah, sekitar jam segini lah, jam 3 gitu. Pas aku datang, meja itu semuanya sudah penuh dengan piring kosong dan gelas kosong. Berarti udah ada orang sebelumnya? Udah ada meeting sebelum gue kan. Dan Indra nggak ada waktu itu. Nggak datang? Gue datang, gue ngeliat. Ada Kang Nui sebagai produser gue waktu itu juga di sana. Ada si Joy, manager, ada yang lain. Dan ketika gue masuk ke dalam ruangan itu, suasananya gloomy banget. Oke. Okay. Pokoknya sudah melihat ada tanda-tanda nggak ada ya, apa gua, nih gitu. Gue kan ya gue juga bukan orang bego men. Gue lihat, gue datang, tek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi yang lain udah gini gitu. Iya. Ngerti. Lo kebayangin kan? Gue lihat meja, piring-piring udah kosong, gelas-gelas udah kosong. Paling ada yang cuma minumannya tinggal sedikit. Logika kalau kita baru datang, masa iya mejanya Udah penuh. Nggak diberesin sama yang tamu dulunya, sama yang waitersnya. Berarti kan mereka udah meeting sebelum gua. Ketika gua duduk, mau ngobrolin apa, pada diem tuh. Di situ gua yang mulai, anjing, ini ada sesuatu nih, gua bilang. Gua belum ngelok gitu, ada apa. Terus, manajer yang buka pembicaraan gitu, si Joy. Joy bilang, jadi gini bro,
ini kan kita tuh jadi kayak susah nyari kata-kata. Susah ngomongnya. Gua ngelihat Joy susah ngomong. Gua ngeliat anak-anak yang lain malah diem. Ariel juga dulu diem. Oh, Ariel ada? Ariel ada, semuanya ada. Kecuali Indra doang yang ada. Semuanya pada diem, semuanya nggak ada yang ngomong. Yang berani ngomong cuma manajer doang si Joy. Yang lain nunduk. Yeah. Dan dia pun berat. Berusaha bukanya berat, nggak tahu ngomongnya gimana. Mau memperhalusnya gimana ya? Gua ngeliat Joy susah ngomong, ngeliat anak-anak diem. Ada apa sih gua nih? Udah, gitu? Gua udah feeling ini. Ada apa? Gua bilang. Kalian mau ngeluarin gua dari band. Oh, lu langsung bilang gitu? Gua langsung bilang begitu, gua tembak. Oke. Okay. Karena satu-satunya logika yang gua lihat arahnya kayaknya akan ke sana. Iya, 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 iya. Intuisi lu begitu. Iya, intuisi gua karena secara meeting gua enggak diajak, men. Oke. Okay. Gitu loh. Ketika meeting gua enggak diajak, pas gua datang seperti yang meeting sudah kelar. Gitu. Terus akhirnya dia ngomongnya gimana? Manajer gua gagap-gagapan, gua langsung tembak itu. Jadi gimana? Kenapa? Gua mau dikeluarin. Manajer gua yang akhirnya Ariel ikutan ngomong gitu. Ariel. Oke. Okay. Ariel ngomong, Ariel bilang, "Ya, kita udah enggak satu visi misi lagi, kayaknya kita udah enggak sejalan." Gua bingung. Yang dibilang enggak satu visi, enggak satu misi itu apa? Bor, gua bilang. Ya, ya pokoknya gue udah gak bisa kerja sama bareng lagi sama lu, dia bilang. Oh, okay. Dia juga menawarkan, Peter Pan ini antara lu sama Indra yang stay di dalam, mereka berempat keluar, atau mereka berempat yang di dalam, gue sama Indra yang keluar. Gitu. Indra juga diikut disegituin juga? Di situ gue baru kaget bro. Bilang, okay. Oh, ternyata Indra juga, gitu. Oh, oke. Okay. Oh, oke. Okay. Gua mencerna dulu kan antara mereka yang berempat keluar, gua sama Indra yang lanjutin Peter Pan, atau gua sama Indra yang dikeluarin, mereka yang lanjutin Peter Pan. Kata kuncinya di situ, Ariel bilang gua udah nggak bisa kerjasama lagi sama lo gitu kan. Tapi nggak dikasih tau alasannya apa? Nggak, gua juga bingung sih. Oke, okay. Berarti sampai sekarang lo nggak tahu? Sampai sekarang gua sih lihat yang di media-media, tapi bisa gue bilang itu nggak bener ya sebenarnya. Jadi apa yang terjadi gue juga nggak tahu, dan gue juga nggak mau ambil pusing sih. Kalau di media bilangnya apa? Gue sempat baca katanya gue kurang kontribusi berkarya, gue nggak bikin lagu. Sedangkan itu terbantahkan sendiri karena waktu itu gue inget banget, gue dikeluarkan tanggal 8 Oktober 2026. Kenapa gue inget tanggalnya? Karena 8 Desember 2026 gue langsung bikin The Titans. Oh, oke. Okay. Dan 2027 awal gue udah langsung rilis. Logika, kalau gue nggak berkarya, gue nggak ada kontribusi lagu, kenapa gue bisa langsung udah rilis? Udah langsung bisa rilis, terus udah punya lagu maksudnya ya? Dan lagunya itu album pertama, banyaknya ciptaan gue sama Indra, men. Jadi orang mau bilang apa, bilang, oh itu Andika gak ada kontribusinya bikin lagu segala. Lu gak usah ngomong, kalau lu ngomong, lu gak lihat fakta yang ada gitu. Lu asal ngoceh doang netizen. Mungkin gitu. Tidak terpilih aja? Enggak juga sih. Memang waktu itu Ariel itu sempat bilang, dia tuh kalau nyanyiin lagu ciptaan orang lain, dia belum bisa menjiwain. Gitu. Oke. Okay. Jadi akhirnya kita bikin lagu, tapi kita cuma taruh di komputernya Peter Pan. Ketika butuh lagu, ambil aja sih itu. Gitu. Ada sedikit kejadian yang mungkin gue mikir kayaknya gak kejadian itu deh. Apa jadi, tuh kejadian? Kita dipush untuk segera menyelesaikan album. Sepertinya Ariel mikirnya kita semua nungguin dia kelar. Gitu. Sedangkan enggak, kita semua diem, tapi kalau lo butuh lagu, kita ada stok. Oke. Sempet dia yang tiba-tiba marah-marah sama kita soal itu, tapi itu juga gue jelasin, kita ada kok. Cuman lo aja yang gak mau dengerin lagu itu. Gitu. Lo aja yang di awal bilangnya belum bisa menjewain lagu ciptaan selain orang. Ngerti. Itu ya itulah. Ya. Tapi ketika saat itu duduk bareng, ya aku mikirin orang sudah identik sama Ariel gitu kan.
kalau mereka berempat yang keluar, ini Peter Pan juga gue nggak jelas. Orang lagi dikejar sama label, tiba-tiba harus rilis, tiba-tiba mereka berempat keluar. Nah ini kontrak gue berdua yang nanggung gimana? Gitu kan. Dan gue nanya ke anak-anak, bener kalian pengen gue keluar? Yang lain cuma menunduk doang gitu, nggak ada yang ngomong. Akhirnya ya sudah gue bilang, ya udah kalau memang kayak gitu, memang udah nggak bisa kerja sama lagi, gue mau ngomong apa? Gue bilang, ya udah kalau gitu, kalau memang gue dikeluarin, ya udah gue keluar. Ada lagi mau diomongin? Langsung Karno yang waktu itu ngomong, terus drama Peter Pan ini gimana? Gitu. Ini kan dari ibunya Andika segala. Aku bilang, ya dari awal aku sebagai leader dan yang lain juga menyetujui, kita selalu bilang kalau Peter Pan itu berenam. Aku tidak pernah mengklaim nama Peter Pan itu milik aku bilang. Tapi kita mengklaim bareng-bareng kalau sudah tidak berenam, ini sudah bukan Peter Pan lagi. Lo bilang gitu? Ya, itu ya, kalau ya, kita omongkan ke media. Ada High dulu, ada Rolling Stone yang mencatat semua itu, ada bukti sejarahnya banyak. Gitu. Jadi gue bilang, kita ada kesepakatan begini loh guys. Semuanya mengerti, tapi kita masih ada sisa 2 album kontrak sama Esa Musika menggunakan nama Peter Pan. Jadi gimana? Ya udah gue bilang, ya udah pakai aja dulu namanya sampai beres kontrak. Ya udah lu ganti nama, gue juga akan bikin band lagi kok. Gue bilang, gue bermusik itu karena gue mencintai musiknya, bukan dengan siapa gue bermusiknya. Gue bilang, jadi gue juga akan bikin band lagi dan gue percaya semua dengan tim yang tepat, semua ya ininya gue bisa jalan lagi kok gitu. Apalagi lu yang berempat, gue bilang. Gue yakin yang gue berdua aja gue bisa jalan kok. Gitu. Jadi waktu itu gue udah pikir, ya udah gue kayak akan ajak Indra lagi buat di band gue selanjutnya. Gitu. Balik langsung. Ya ketika nggak ada yang diomongin lagi, ya udah kalau gitu gue cabut ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah gue cabut. Gitu. Dari waktu itu akhirnya kan lu bikin Titan. Ya. Which is Titan meledak lagi dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah waktu itu. With a different way ya. Iya. Lu juga gaya-gayanya tidak mengikuti itu juga. Lu sendiri punya gaya sendiri dengan vokalis waktu itu si Rizky. Cuman memang ada yang berberita pada saat itu, oh, yang ngikutinnya ada yang kayak Ari lagi. Padahal nggak tahu tuh apakah konsepnya lu gituin. Makanya itu yang namanya netizen kan suka sok tahu. Iya. Karena kalau dilihat dari formasi aja, formasinya gua bedain, Brad. Iya. Gua mengakui kalau gua tidak mengikuti teknologi looping synthesizer yang makin kesini kan teknologi. Sedangkan gua lebih senang main sound-sound yang simple tapi mahal. Iya. Gua senang main sound piano, gua senang main bell, gua senang main sound lead yang kalau kata gua simple tapi mahal. Kalau yang lu nggak main tuh? Gua nggak main sound. Dan ketika gue bikin The Titans, gimana caranya supaya ini nggak disamain sama Peter Pan? Jadi dari formasi pun kalau lu runut, Peter Pan itu ada 2 gitar dan 1 keyboard. Ya, ada Lukman, Uki, gue. Kalau di sini lu 1? Kalau di sini 2 keyboard, 1, gitarnya 1, Oni yang gitarisnya 5 minute, sama ada 1 pemain synthesizer khusus. Oke. Si Imot, dia yang masukin unsur-unsur teknologi. Bukan keyboard ya? Bukan. Synthesizer khusus synthesizer. Ya? Dia mainnya synthesizer groove box waktu itu. Jadi keyboardnya ada 2 malah? Dia lebih ke programmer sebenarnya. Iya maksudnya lebih pro, yang ya. Justru itu gitar yang 1 malah ya? Iya. Jadi dari formasi aja kan udah beda ya? Tapi tetap aja dia bilang. Tapi ya biarin lah. Peter itu Pan kan perjuangan segala, gue cuma bisa ketawa doang. Yang bilang Peter Pan perjuangan, lu kagak ngamatin gitu dari formasinya beda gitu. Dari musiknya juga ada beda. Musik kita lebih galak daripada Peter Pan kalau kata gue. Kalau Titanium sih pasti tahu bedanya. Ya gue cuma diem aja, gue ketawa. Dan tapi lu make it sih untuk menaruh nama The Titan pada saat itu ya.
lu panggung lu juga penuh dan kita sering juga sepanggung-panggung juga waktu itu kan. Iya. Nah itu pada saat waktu abis itu sampai sekarang lu tapi kontekan masih biasa sama Ariel, masih biasa. Sempat lama nggak juga dong? Kita sempat dingin-dinginan berapa tahun ya. Jadi kalau ketemu sih fine gitu, kita ngobrol. Tapi untuk kontek-kontekan enggak. Bukan karena apa, tapi bingung lu mau ngomongin apa? Iya. Dulu kontek-kontekan ngomongin jadwal, ngomongin konsep manggung, ngomongin konsep lagu. Sekarang lu mau, bro, apa kabar? Sehat-sehat, alhamdulillah. Terus lu mau ngomong apa? Ya udah deh. Udah dulu ya, masa gitu kan? Enggak enak gitu. Dan lagi memang di zaman dulu kita tuh banyak fans yang tahu aja nomor kita, nggak tahu dari mana gitu. Iya. Jadi kita selalu sering ganti nomor. Iya. Lo juga sering kan ganti nomor kan? Gua sama ganti handphone. Iya, sama ganti handphone juga sih. Ya, jadi akhirnya di situ kita juga lost contact akhirnya, karena Ariel ganti nomor, aku ganti nomor gitu. Oke, berarti you have no problem with Peter Pan lagi pada saat itu, karena you already have your own world, right? Iya. Your own way. Kita sempat bahkan tur berapa kali kita bareng. Barengan, iya. Gue tahu itu. Yang ada Emal Rising Star kalau salah. Emal. Jadi awkward aja ketemu. Ya, ketawa-ketawa aja. Maksudnya, karena kan itu udah behind eyes banget lah. Udah masa lalu lah. Dan secara pertemanan hebat, tidak mantap. Ada yang berubah ya. Lu langsung buktian bikin lagi ya. Karena gua nggak terus terang, kalau lu digituin lu bakalan marah, lu bakalan kecewa, sedih ya, sih pasti. Nah tapi lu keluarinnya ke situ ya, itu kan bentuk energi ya. Nah sekarang energinya lu mau marah-marah, lu mau nangis-nangis, mau ngemis-ngemis supaya jangan keluarin, atau mau diapain energi lu gitu. Oke. Terus kalau waktu itu kalau memang udah nggak ada masalah, ini masalah lu lagi apa bukan waktu Peter Pan ganti jadi Noah? Itu cuma menghormati perjanjian kita aja. Oh, oke. Dari dia sendiri berarti ya? Iya. Jadi gini, satu, aku mengingatkan mereka kalau ini perjanjian kita berenam, bahwa Peter Pan adalah milik berenam. Dua, kalau gue kan dari dulu memang bisa dibilang orangnya sangat strategik ya. Kalau well planned lah. Ya well planned lah. Ketika hal itu terjadi, walaupun kaget, otak gue langsung mikir, kedepannya gue harus gimana. Berarti ini, lu gimana. Langsung mikir ya? Langsung. Dari gue ngeliat skill anak-anak, gue yakin tanpa nama Peter Pan pun, mereka bisa jalan, gue bisa jalan gitu. Tapi nama ini, sekarang yang udah-udah bro. Let's say lu deh, sebagai elemen. Elemen pada masanya itu kan besar kan. Tapi nama besar itu akan meredup. Pasti. Dengan pergantian masa fans, apakah fansnya setiap yang... Setiap orang ada masanya, nah, setiap masa ada orangnya. Begitu kan. Nah sekarang daripada ini nama band sudah besar, dan lalu kemudian perlahan menghilang dan mati, mendingan ini nama besar kita copotin, kita tempelin deh di Wall of Fame gitu kasarnya. Lu berkarya dengan nama fresh, gue berkarya dengan nama fresh. Gue yakin lu sanggup, dan gue yakin gue sanggup gitu. Oh itu pernah lu obrolin juga barengan? Pernah diobrolin gitu, dan... Dan mereka menyetujui. It happens, right? Gitu. Right. It's mereka okay, sampai gitu. Sekarang Noah, siapa yang nggak tahu Noah? Gue nanya. Iya. Gitu. Mungkin kalau gue tidak sebesar Noah, tapi minimal gue survive. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Pokoknya lu ada di dalam sejarah itulah. Iya. Jadi. Iya kan? Ketika apa ya? Jadi bisa dibilang Peter Pan itu backup plan kita bareng. Iya. Kalau ya pasti semua orang yang nggak tahu sejarahnya. Kalau nggak ada lu, nggak ada siapa salah satu dari kalian, ya nggak akan ada Noah, juga nggak akan ada Peter Pan, kan? Begitu kan intinya. Itu adalah perjalanan. Jadi ketika nanti, lihat-lihat saya nggak tahu loh. Tahun depan, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, ketika Noah sudah tidak ada fansnya, aku juga sudah tidak bermusik lagi, tapi kita butuh dapur ngebul misalnya. Reunian yuk. Kira-kira banyak bekalan banyak yang nunggu nggak? It could be happen. It could be happen, kan? Yeah. Ya, makanya itu yang akhirnya, gue bilang ini tabungan kita, tabungan aja masa depan. Ya good lah. Gitu. Intinya adalah gitu. Memang sih sebenarnya kayak gini-gini adalah cerita ya. Bukannya kita mau menjatuhkan atau... Ini adalah mau gak mau harus kita terima bahwa ini adalah perjalanan. Ya, ini adalah sebagian sejarah gitu. Sejarah. Ini sejarah yang mungkin... baru gue ceritain di podcast lu doang ini. Gitu. Oh, alhamdulillah. Gue belum pernah
cerita karena gini, zaman dulu orang gampang banget ngepotong suatu berita, jadi seolah-olah gue menjatuhkan. Ya. Makanya gue sangat berhati-hati dari zaman dulu untuk berbicara, untuk ngomong, karena gini, ya. Gue sampai sekarang gue nggak ada masalah sama Ariel. Iya, iya, iya. Dan ketika dikeluarkan, gue nggak tahu, tapi gue nggak mau ribut. Nggak mau ribut gitu ya. Ya udah, kalau memang nggak bisa, life must go on, lu jalan, gue jalan. Tapi gue respect sama keputusan lu dan apa yang lu ambil. Karena itu bentuk kedewasaan sih sebenarnya. Kan kalau masih anak-anak pasti, wah oke, okay, gue langsung marah, langsung berita, langsung gue ngomong kemana-mana. Itu kan yang terjadi banyak juga kayak gitu. Yeah. Lu lebih, oke lah malah jadi teman apa segala macam. Gue bilang, wah. Makanya gue kadang-kadang suka habis ngetawa ya. Maksudnya, yang bandnya pecah tuh nggak cuma gue kan. Iya, iya, iya. Banyak band yang pecah. Banyak. Tapi sekarang ada tuntutan soal lagu. Aduh, misalnya udah. Soal, lu mbak bawa lagu ini royalti ke gue, gini, gimana gue. Sampai yang besar pun berantem gitu. Gue ketawa gitu. Gue enggak tuh gitu. Gue sekarang setelah The Titans, gue keluar, gue solo, mencoba menjadi seorang penyanyi. Gue mau nyanyiin lagu Titans, gue mau nyanyiin lagu Peter Pan, mau ciptaan gue, mau bukan ciptaan gue tidak ada masalah dengan anak-anak Noah dan anak-anak Titans gitu. Ya, ya, jadi ya, mereka pun ketika mereka bawain karya gue tidak pernah meminta gitu. Karena balik lagi, sama-sama Allah itu mah adil ya. Kalau kebuat gue ya. Makanya sistem kita memang untuk collecting royaltinya memang belum. Sistemnya yang belum balance-nya belum bagus. Sistemnya. Tapi bukan itunya, kalau sistemnya iya. Iya, jadi kalau kita nyerang ke orang, ya salah gitu. Nyerang ke teman kita sendiri yang dulu satu band, kalau kata gue salah, lo mau nyerang sistemnya bareng-bareng. Tapi apa yang lo lakukan, lo membuat Peter Pan, itu sejarah permusikan Indonesia lo, Pak. Nah, kalau karena dihitung, jadi lu adalah salah satu pencetus pembuat Peter Pan yang which is juga besar banget pada saat itu kan. Ya, itu wow, adik. Dan gue pernah satu kantor, dia dulu bikin kantor-kantoran Mas Eli Hasan. Iya. Cuman sebentar dah cabut ya. Nah, yang gue mau tanya lagi, gue nih orang yang pengen nanya doang, gue jadi fans lu di sini. Titan lagi itu lagi bagus-bagusnya, kenapa waktu itu terus hilang atau bubar atau gue nggak tahu kenapa? Jadi The Titans ini jalan lagi enak. Terus tahun 2016 gue hijrah, men. Oh lu? Gue hijrah. Oke. Okay. Jadi gue umroh. Ketika umroh itu gue sebenarnya nggak umroh, cuman nyokap gue berapa kali ngajakin gue umroh, tapi gue masih sibuk sama rock and roll gue, dan gue masih mikir yang gue sholat juga belum lima waktu, kayaknya gue belum pantas buat umroh. Jadi gue selalu menolak. Suatu hari nyokap ngajakin gue umroh dengan ML-ML, ini umrohnya plus, kita jalan-jalan ke Abu Dhabi juga, ke Dubai juga. Oh, gitu. Pada saat itu gitu. Okay. Ya, lo temenin gue deh, gitu kata nyokap lah. Temenin gue sama paman lo nih, kan paman lo belum umroh. Jadi kita bareng-bareng aja. Gue udah berkali-kali nolak, men. Akhirnya ya udahlah, yuk umroh yuk. Niat gue waktu itu bukan umroh. Niat gue cuma nemenin umroh. Tahu-tahu. Dan gue ke Abu Dhabi dan Dubai, gue pengen ngeliat wahnya negara Islam itu kayak gimana. Iya. Pas di Madinah, gue dapet hidayah gitu. Oke, alhamdulillah. Panjang kalau ceritain itu panjang, intinya. Di situ gue dikasih hidayah, di situ gue tahu bahwa dari dulu gue tahu Allah itu ada, tapi gue nggak patuh. Ketika di umroh terjadi sesuatu ya, gue yang anjing, hati ngegeter gitu, yang akhirnya gue nggak, orang nggak pernah takut, tapi ketika di Madinah baru nyampe hari pertama, hati gue tuh dikasih rasa takut yang edan gitu, kasarnya intisarinya gitulah. Ketika itu kata paman gue, kayak lu sekarang udah mulai buka hati, lu mau nemenin kita umroh. Ketika hati lo udah mulai melunak, nggak keras, rahmat Allah tuh masuk ke hati lo, gitu. Hidayah tuh bisa masuk. Kalau hati lo keras, lo nggak akan bisa dapat hidayah. Gitu. Nah, ini mungkin bentuk hidayah. Gue takut, main takutnya gue kayak dari dulu gue mau dipukulin, mau berantem sama orang. Gue dulu anak SMP, anak geng, men.
Jadi gue kagak pernah takut. Mual sieun ya. Mual sieun yang salahnya mundur, hayu, mual mundur. Hayu, gitu. Ini gue dikasih takut, yang takut, bener takut gitu. Intinya okay, sih gitu. Oke. Terus gue nanya ke paman gue cuma ketawa-ketawa doang. Gue bilang, Uncle, jangan ketawa-ketawa, ini aku dikasih takut gini, gue gak tahu gue harus ngapain nih. Cobain lu sholat taubat, 2 rakaat. Di Nabawi sholat taubat. Kayak gimana, Uncle? Niatnya gimana? Gue juga udah lama, gue gak mandi besar dan lain sebagainya. Ya udah, back to basic. Belajar mandi besar lagi, wudhu lagi. Bahasanya lu udah tinggal baca di Google, segala kayak gimana. Jadi kalau lupa tinggal ngantek. Itu sholat 2 rakaat, lihat aja tentang caranya. Yaudah gue belajar di Google. Mandi, wudhu, gue ke Nabawi, gue sholat, tobat 2 rakaat. Ketika gue sholat, tobat 2 rakaat, udahnya gue nangis-nangis minta maaf. Di situ, jadi hati gue tenang lagi gitu ya. Alhamdulillah. Oke, sekarang gue tahu gue gak akan bandel lagi. Alhamdulillah ya Allah. Tapi memang katanya kalau orang pertama kali hijrah itu banyak cobaannya. Banyak. Gue tidak mengakui kalau gue rock and roll. Oke. Zaman zaman kita bandel, lu juga bandel dong pada masanya kan gitu. Gue juga bandel. Mau narkoba, mau apa, apalah sebut aja lah. Gitu. Tapi memang coba-coba. Ketika gue mulai hijrah, gue lagi bikin lagu, gue mentok. Aduh, gue temanya apa lagi ya? Ada temennya yang nggak bener yang bilang. Lu cobain tembakau gorila deh sintetis, ganja sintetis. Sinte ya. Sinte. Saat itu lagi dijual, bebas di Instagram banyak yang jual. Karena belum ada hukumnya dulu. Belum ada hukumnya. Belum, masih abu-abu tuh. Yang ini masih belum ilegal bro. Yakin lu belum ilegal? Yakin. Hmm. Itu lu buka aja di Instagram. Makin jadi gila pak. Gue nyobain tuh, pas cobain, ini. Oh iya ini kayak mirip-mirip cimeng gitu, mirip ganja kan gitu. Cuman kayak ada terlalu edan ini gitu tuh. Satu isep doang gitu. Tapi ya udah oke, gue bisa dapat inspirasi itu sedikit. Berhenti semua? Enggak, jadi ketika itu gue mulai mencoba lagi gitu. Oke. Mulai mencoba lagi? Nyobain, oke. Pas gue mau beli, coba-coba malamnya, menteri sudah ngasih SK kalau mulai besok, ini sudah udah barang ilegal. Aduh. Dan gue kagak tahu men. Gitu. Jadi ketika itulah cobaan ya, mungkin ini bagian dari gue sebagai seorang muslim harus mengalami ini dulu. Akhirnya pas gue beli di online, nyampe pakai Gojek, tiba-tiba vrut ada orang depan gue. Wah ini si artis. Loh bentar, siapa ya pak? Kita dari Polrestabes Bandung. Ketangkep mana? Ketangkep. 10 bulan men. Anjing. 10 bulan gue. Bener-bener punya host ya beneran? Iya, di infotainment banyak dulu, gila. Oh, orang mau bener. Terus. Jadi, gue akhirnya 4 bulan gue di Polrestabes, 4 bulan gue di Kebonwaru, 2 bulan gue wajib lapor. Mail? Iya, gitu kan. Mas, ya, seminggu sekali wajib lapor. Pernah. Terus. Nah ketika itu si vokalis Titans yang dulu Rizky bilang anak-anak dia nggak suka soalnya Andika jangan mencontohkan yang begitu ke orang. Memang setuju, gue bukan contoh yang baik saat itu kan. Dan ya namanya juga orang biasa rock and roll hijrah suka dapet cobaan dan gue kan nggak langsung belajar hijrah buat 100% suci kan nggak gitu. Iya. Memang ada proses lah karena gitu. Nah, ketika gue di penjara itu, keluar. Dia bilang dia mau keluar. Gue bilang nanti deh, gue keluar dari penjara kita ngobrol bareng. Gue keluar dari penjara, kita duduk bareng. Dia bilang mau keluar, tapi dia bilangnya nggak mau bermusik lagi kalau kita ngomongin kita. Gue mau berhenti bermusik, gue mau delete sosmed, gue ada lagi ada masalah keluarga. Gue ada masalah pribadi juga. Gue mau beresin si ini semua. Rizky tuh. Si Rizky. Gue mau beresin ini semua. Gue gak akan sosmed-sosmed lagi. Gue mau hapus semua. Pokoknya gue gak akan nyanyi. Gue nanya. Ini gak gue yang kemarin. Dia bilang gak sih. Ini
akumulasi dari semua lah, dia bilang. Gue dan anak-anak gue tuh menahan. Jangan sih, kalau lu memang punya masalah, ya lu beresin aja. Kita kan udah dewasa ini, kita bisa nunggu kok. Lu mau nungguin sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, berapa tahun, ya lu beresin aja dulu masalah lu. Gitu. Kita kan udah kayak keluarga nih. Tapi dia tetap mau keluar, ya kita mau bilang apa. Ya udah keluar. Walaupun setelah beberapa hari keluar, tiba-tiba santer dia sama drive, masuk ke drive segala. Which is fine sebenarnya buat kita sih. Cuman yang gue sesalkan, kenapa lu gak gentle. Ngomong aja gue udah gak kerasan di sini, gue mau masuk drive atau gue mau bantuin drive atau apalah itu bahasanya. Ya lu ngomong dong. Jangan sampai kita taunya dari media. Dari situ, barulah ganti vokalis. Job terhenti kan. Ganti vokalis. Iya. Kan harus cari dulu vokalisnya. Siapa vokalis itu sih? Kita bikin audisi waktu itu. Oke. Okay. Bikin audisi dulu. Jadi mau gak mau kegiatan ngeband berhenti. Berhenti. Gak ada vokalis. Dan lu tetap dengan hijrah lu ya? Iya. Gue tetap. Gue mulai itikaf 3 hari gitu ya, sama ya. Teman-teman jamaah kabling. Ya itu ada waktunya jadinya. Disuruh berhenti tuh. Ya, sama mungkin, Allah disuruh itu tuh. Disuruh itu kalau lu turut-turut kan gak ada waktunya tuh itikaf. Iya. Kayaknya gitu. Betul kan? Oke, terus? Terus audisi vokal, akhirnya kita nemuin satu vokalis yang keren dari Medan, namanya Reski Purba. Dia yang kita pilih sebagai vokalis. Tapi di saat itu, dapur sudah berhenti, men. Iya, iya. Dan sebelum gue di penjara dulu waktu itu, gue ketemu sama seorang tour leader. Karena kan gue sebelumnya sering ke Eropa Timur ya, gitu, ya. Gue ikut tour travel lain gitu. Gue sama orangnya sering traveling. Gue kemana-mana ikut travel, gue traveling. Gue ketemu sama calon partner gue yang sekarang udah meninggal kemarin, meninggal dia karena cancer. Dia ngajakin gue buat bikin Ketidika. Ya ini sekarang nih lu lagi-lagi sering nih ya, lu travel ya. Lu ya. Alhamdulillah. Iya, travel lu ini sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Dan banyak lu ke Amerika. Ya, itu mungkin kasih dari Allah ya. Maksudnya alhamdulillah ya. Kalau gue yakin kalau kita berbuat baik, kita akan dikasih lagi yang baik kok. Kalau kita belajar ikhlas, kita akan dikasih lagi. Kalau kita berterima kasih, kita akan dikasih lebih. Betul. Itu kan sudah janji Allah ya. Iya. Jadi pas 2017, ketika gue akhirnya keluar dari penjara, ini travel langsung jalan, men. Langsung jalan, dan tamu-tamunya juga senang sama servis kita, bahkan, ayo kita jalan kemana lagi, iya, jalan iya. Kemana lagi. Dan mereka ngajak teman-temannya. Ya, dengan adanya lu terus-terusan juga kan berarti kan lu bagus servis lu. Ya, alhamdulillah ya, mungkin pada bilangnya begitu. Nanti gua ada, kalau orang yang mau ikut travel lu bisa juga. Itu bisa, mau bisa. Kemana sih? Mau kemana? Ada yang lu bikin apa gimana? Intinya sih kita kemana-mana ada. Maksudnya umroh. Tapi kita nggak umroh. Oh nggak bukan yang umroh. Karena kalau umroh berarti itu lu keluar. Izinnya beda lagi. Oke. Okay. Berarti lu Eropa, Amerika, Asia ya. Bisa semua. Kalau Asia juga kita nggak main karena gitu. Asia itu travelnya lomba-lomba jual murah tapi akhirnya mengorbankan kualitas. Oke. Okay. Berarti lu as Amerika sama Eropa? Amerika, Eropa, dan Afrika. Afrika? Iya. Kayak Maroko. Kalau yang mau, ada Amerika. Orang yang mau, ke lu kemana masuknya? Bisa. Jadi kita juga ada, Instagramnya ada. Ntar gue masukin di caption ya? Iya. Namanya Jalan Barang Titik Dika. Ada, ntar gue masukin di caption kalau ada yang mau. Yes. Nanti bisa jalan sama kita bareng. Jadi aku sebagai owner dan tour leader. Oh, lu langsung ownernya sama tour leader? Ya. Berarti lu ikut? Gue ikut. Wow. Makanya jadi mungkin itu yang ngebedain travel kita sama yang lain, karena ada seorang public figure yang ikut, yang bertugas juga sebagai tour leader, yang bantu ngangkat koper, bantuin, ayo bu, jalan bareng-bareng, gitu. Eta, gitu. Turun langsung ya? Turun langsung. Oh, gila. Jadi itu bedanya mantap. Aku sama yang lain. Makanya kita nggak perang-perangan harga. Kira-kira berapaan, Pak? Kalau misalnya kita ngomong Amerika lah. Amerika, oke. Okay. Ini ada yang beda kan? Ada ekonomi, ada yang bisnis. Iya. Kita nggak pernah pakai bisnis kalau ekonomi, okay. Ekonomi aja. Kalau yang lain mungkin untuk 12 hari 39, 40 juta. Di aku 42 juta men. 42 juta 12 hari. Ya. Berarti lu keluar nginepnya, makannya, pesawatnya. Ya. Kalau makan tidak termasuk.
Oh, makan nggak? Nggak. Paling breakfast kali ya? Breakfast masuk. Karena kan dari hotel udah ada kan? Breakfast sama semua acara, semua udah lu yang arrange semua? Iya. Dan bedanya dari Titi Dika sama tour travel lain adalah tour leadernya lebih dari satu. Selalu. Wow. Minimal 2-3 ada videographer juga yang meliput perjalanan. Udah dapat sekalian tuh? Dapat itu. Wow. Jadi dari cost produksinya juga lebih besar gitu dari travel lain. Makanya kita nggak, kalau lebih murah di travel situ, ya ikut travel situ aja. Berarti lu nggak ada budget buat iklan kita. Gitu aja. Buat gue sih simpel. Karena yang gue tawarin di sini adalah experience yang lu nggak dapetin di travel lain. Oke. Ya, terus sama lu lagi? Sama gue lagi. Alhamdulillah, mantan Kapolda Jawa Barat. Alhamdulillah. Bos Bukalapak. Kayak kemarin gue kan mau podcast, dia bilang, sorry Fer, gue mau ke Amerika dulu. Ini, bisa nggak lu ketemu di sana? Ya, rezeki gue lagi di sana. Alhamdulillah. Ya, gitu. Oke. Nanti gue kasih link Instagramnya, kalau mau ada yang mau, niat, silahkan. Ada namanya Titi Dika. Yes. Titi Dika. Harganya udah kasih clue, ada yang 42, itu tergantung ya, nanti kan perubahan ada, atau tergantung paketnya, mau kemana, nanti ada dijelasin di Instagramnya. Oke, kita balik lagi ke Titan. Oke. Akhirnya Titan dengan vokalis baru, kenapa bubar juga akhirnya? Jadi, saat itu, ya aku tadi tegaskan ya, kita lagi stop. Karena tidak ada vokalis, manajemen juga nggak ada. Ketika kita udah masuk ke reski, untuk berjalan lagi sangatlah susah. Kita posisinya nggak ada label, nggak ada manajemen, dan karakter reski ini orang masih belum yang namanya pergantian vokalis ya. Iya. Ini beda bakalan, masanya juga kan, udah belas-belas. Iya gitu. Ini bakalan jalan kayak ya di band kayak dulu ya gitu. Nah alhamdulillah dari travel ini, gue menghasilkan uang yang lumayan, karena kan gue sering jalannya. Setengah dari penghasilan gue itu gue kasihin ke Titan semua. Tapi bukan dalam bentuk duit gue kasih ya. Gue dalam bentuk, yuk kita bikin. Iya. Pokoknya lu banyak yang modalin. Yuk, gitu. Kita bikin video klip yuk. Kita syutingnya di luar negeri yuk. Pokoknya intinya gue modalin dan gue gak minta apa-apa. Gitu. Gue pengen lihat band gue lari lagi. Intinya sih gitu sih. Tapi berat. Enggak juga sih. Sampai sekarang masih? Kan sekarang gue udah keluar. Oh, lu keluar dari Titan udah akhirnya. Keluar. Jadi yang bikin lagi, yang keluar lagi. Ya. Jadi ketika akhirnya gue ngomodalin ini band, jadi kita bikin konten baru, recycle yang lagu lama, bikin video clip di luar negeri segala-segala. Akhirnya mulailah dilirik sama label. Ketika dapat label lagi, alhamdulillah job-job mulai masuk lagi. Di sini mulai timbul persoalan. Ada lagi. Ada, ya dikaliku kehidupan ya bro. Jadi persoalannya adalah, kalau gue kan traveling, gue minta izin sebelumnya sama anak-anak kan. Kan gak yang travelingnya bulan depan gue minta izin sekarang, gak. Harus iklan dulu, harus dari orang minimal dulu. Minimal 2 bulan ya? Dulu. 6 bulan men. 6 bulan, oh iya. Kayak sekarang ini gue lagi bikin buat bulan Februari tahun depan, gue udah rancang ini. Gitu. Oke. Berarti kalau gue ke Amerika, gue pakai lu ya? Ayo, siap. Nah, jadi gue udah minta izin, ketika anak-anak izinkan, gue bikin trip. Iya. Tapi masalahnya dengan band, lu anak band, lu tau lah. Yang namanya job suka dadakan, kan? Iya. Banyak yang suka, iya. Nah, ketika jobnya dadakan, gue bilang, kan gue udah diizinin sama lu, gue udah dijadwal ke sini, gitu. Ya silakan aja anak-anak manggung terbang gue. Anak-anak tidak masalah dengan itu. Tapi ternyata ada masalah dari pihak IO. Oke. Jadi waktu itu kita manajer kita namanya Windy. Windy ini dulunya kerja di label yang kita dulu sempat ada, Origin. Dan Windy yang bilang gitu ya. Kak, eventnya batal nggak ada lu. Gitu. Eventnya maunya ada lu di sana kalau ikutan manggung, kalau nggak batal. Ya gimana Win, gua nggak bisa gitu. Oke. Akhirnya lumayan banyak job yang batal karena satu masuknya dadakan. Iya. Gua lagi ini dan akhirnya anak-anak juga mulai, ya lu pilih yang mana nih, mau ngeband, mau travel. Oh, oke. Gitu. Di situ gua harus milih. Nah, sedikit flashback ke 3 tahun yang lalu ketika gua keluar dari The Titans. Anak gua kelas 6 SD, anak gua yang kedua namanya Aira.
dia ngeband dari kelas 5 itu sudah belajar alat musik sama teman-temannya. Kelas 6 mereka sudah rekaman sendiri. Tentunya aransemennya lagunya dari gua waktu itu. Tapi untuk rekamannya segala ngetik bass, gitar, semua main sendiri semua. Dan anak gua dari dulu tuh kalau ditanya mau jadi apa, jawabannya selalu musisi profesional. Oke. Oke, good. Dia enggak mau kalah sama gua. Ya, gitu. Okay. Cewek nih. Cowok-cowok. Cowok ya. Namanya Airadika. Airadika. Dan sampai detik ini jawabannya tidak pernah berubah. Kalau gua tanya mau jadi apa, musisi profesional, mau ditanya gurunya, dia sekarang kelas 1 SMA. Mau ditanya mau jadi apa, jawabannya selalu musisi profesional. Di satu sisi gua tidak bisa melarang karena gua musisi, gitu kan. Tapi di satu sisi sebagai orang yang kerja di entertain, di musik, lu udah tahu dunianya ya. Gua udah tahu tidak setiap hari kita punya uang gitu. Iya, iya, fluktuatif ya. Fluktuatif ya. Lu ngerasain lah, men. Nah, akhirnya jiwa bapak-bapak gua, kalau kata lu kan jiwa om-omnya, kalau kata gua om-om. Nah, akhirnya gua jiwa gua sebagai bapak-bapak kick in gitu, cetak. Akhirnya gua mikirin yang kasihan kalau anak gua mengalami apa yang gua alamin gitu. Ketika dia belum bisa menghasilkan dari musik, takut kecewa apa, lah maksud gitu. Lu ya. Ya, akhirnya lu gua takut mikir, dia kecewa dengan keadaan kayak gitu ya. Ketika gua dihadapkan dengan seperti ini, gua yang mana nih yang dulu musik atau travel? Jadi akhirnya itu. Akhirnya gua pilih travel. Ya udah gua mundur karena deh. Karena ada bilang satu alasan itu juga. Iya, karena kalau gua bermusik, gua mau ninggalin apa buat anak? Iya. Tapi kalau perusahaan gue meninggal, perusahaan itu masih bisa diterusin sama anak. Ya, jadi ya, anak gue bisa tetap bermusik, tapi tetap mendapatkan uang dari perusahaan. Jadi yang ngurusin kan ada direktur. Jangan satu source aja ya. Iya, jangan satu source aja. Ya, kita belajar dari apa yang kelemahan kita, ya kita kasih ke anak. Iya, ngerti. Jangan kayak gitulah gitu. Kita kasih. Wah, man, ini ternyata memang pemikir ya. Iya. Jadi akhirnya gue mengorbankan karir gue demi anak. Okay. Kurang lebih kayak gitu. Akhirnya gue mundur di musik, akhirnya gue buat gue musik sekadar hobi, gue berhenti dulu, gue fokus travel. Ketika sekarang udah berapa tahun dari 2017 sampai 2023 udah mulai stabil, walaupun sempat ada covid kemarin 2 tahun, tapi sekarang udah mulai stabil lagi. Mulai ini gue bergerak lagi karena ternyata passion gue nggak hilang, men. Iya, passion lo tetap ada, namanya juga pemusik. Iya, passion gue tetap ada di musik. Pasti masih senang, masih pengen. Akhirnya, masih membuat ya kan? Ya. Jadi tapi si Titan jadi udah selesai. Udah selesai. Enggak ada lagi Titan. Oh enggak, gua sama Titan-nya selesai. Titan masih ada. Titan masih ada. Oke. Okay. Masih ada. Okay. Mereka masih rekaman. Oke. Cuman udah enggak sama gua aja. Oke. Okay. Tapi sama mereka juga gua enggak berantem. Gua tipikal yang menghindari berantem konflik. Buat apalah. Iya, oke. Okay. Nah, ini di sini lu kan udah sekarang udah mapan lah, alhamdulillah ya, dengan pekerjaan lu excited juga, lu bisa mengerjakan agama lu juga, lu bisa mendapatkan untuk caranya mendidik anak juga ada, supaya melihat gitu kan. Sekarang kan ada passion lagi keluar nih, bisa jadi nggak lu bikin lagi band lagi? Gue lagi bikin, men. Gue lagi bikin. Oke. Tapi sekarang vokalisnya cewek, masih kelas 3 SMA. Oke. Kayak Ariel dulu ya. Ya, kayak Ariel lagi dulu ya. Dan sekarang band-nya, rule-nya udah jelas. Kalau di Titans, gue nggak bisa ngapa-ngapain karena memang rules-nya dulu band nomor satu. Oh, sekarang rules ya? Pokoknya apapun sekarang, ada di put on the paper? Iya, dari awal nggak on the paper juga, cuma udah kesepakatan bersama. Oke. Okay. Jadi gue sama teman-teman yang pengen ngeband bareng sama gue, ayo kita bikin band bareng. Tapi rules-nya, band buat gue nomor dua ya. Travel nomor satu. Jadi gue gak mau ada acara, kalau gak ada gue gak bisa manggung, lu bete sama gue, mendingan gak usah kebet sama gue. Gitu. Tapi mereka oke. Okay. Dan mereka sudah menerima hal itu. Oke, good. Nah sekarang gue lagi. Namanya apa? Nanti aja jangan spill sekarang ya. Sekarang. Lu udah tahu kan, gue tadi udah tahu kan. Jadi jangan spill dulu. Jangan spill, nanti tapi aja. Tapi keluar kapan kira-kira? Tahun ini apa tahun depan? Antara akhir tahun ini atau tahun depan sih. Oke. Okay. Jadi kita pengen. Kita tungguin ya. Pengen jadi label dulu. Andika is back. Sebenernya. Dari label, kalau dapet label ayo jalan, kalau enggak baru gue indie. Gitu. Ya sama band anak gue juga, mau rilis juga. Ini oh iya, masih? Label. Masih. Namanya apa bandnya? Nama bandnya Starfire, kalau nama anak band gue. Itu rilis bandnya kapan?
kemarin waktu mereka kelas 6 tahun 2000 waktu pandemi. Nah, nah kalau yang mau rilis? Yang mau rilis ini pengen sih tahun ini. Tapi balik lagi, gue lagi nyari dulu ada label yang bisa kerjasama nggak sama gue. Oke, okay. Gitu. Buat jadi label yang mau kerjasama, silakan ada gue kasih link ininya, link apa namanya, link Instagramnya Andika. Nanti silakan, karena ada bandnya ada dua nih, ada anaknya, ada yang band baru. Yeah. Yang band baru juga belum ada label. Belum ada. Udah sikat. Ya mudah-mudahan kualitas mudah-mudahan insyaallah. Ya kita udah tahu lah karya lu ada Peter Pan. Pernah juga lu bikin Titan ya. Gue juga pengen cepet-cepet denger. Gue terus terang gue belum denger, gue cuma dikasih tahu doang. Belum denger lagunya nih. Nanti kita spill setelah selesai. Oke. Okay. Ya udah. Oke, okay, terakhir. Sekarang kalau tahu-tahu tiba-tiba apa yang terjadi, nggak tahu apa, lu diminta untuk Peter Pan yang tadi lu bilang, Peter Pan reunion dong, project deh bikin satu album, masih mau nggak? Tergantung yang misalnya anak-anak udah pada pengen, gimana nih kita bikin yuk gitu, lu masih mau nggak dengan kejadian yang pernah lu bikin lu kecewa? Tergantung situasi dan kondisi. Oke, maksudnya apa tuh? Jadi gini. Kayak sekarang gue di travel ini sama aja sih kayak di musik. Itu gue albumnya, ketika albumnya rilis, yang belinya ternyata nggak sebanyak yang ngomong gitu. Nah ini juga gue pengen. Berarti lo tergantung demand. Ya gue pengen beneran ada demand dulu gitu. Jadi gue nggak mau yang kita reunian tapi nggak ada yang nungguin buat apa? Gitu. Enggak, ini ditungguin. Dan gue yakin 100% itu IO nungguin semua, Pak. Ya, tapi apakah ada yang mau nonton? Waduh, udahlah. Lu gak usah ngomong begitu lah. Gak usah lah. Gak usah ngomong begitu lah sama gue. Jadi gini. Ini kita gak usah ngomong itu, udah gak usah lu pikirin. Cuman gue pengen tanya, lu mau apa enggak? Mau, dengan kondisi itu yang gue... Ya, have fun aja, have fun. Ya, jadi kondisinya mungkin kalau untuk bikin album susah ya. Iya. Karena single begitu. Iya, Ari udah bilang udah nggak satu visi sama gue, walaupun gue bingung kan. Ya who knows, tapi berapa tahun ini kita nggak tahu. Tapi dia sudah punya Noah gitu. Iya, dia sudah punya Noah, dan gue nggak yakin kalau kita bikin album lagi masih satu pikiran nggak ya? Gitu. Oke, okay. Kalau kalian ini kan gue mau berhayal-hayal, kalian tulis komen ya. Ini kira-kira nih hayalan gue gila apa enggak? Tapi kan gak ada yang tahu. Allah kan punya semuanya. Iya. Tahu-tahu Allah bikinnya kita gak pernah tahu, ya enggak? Jadi kalau yang gue lihat sih, kalau untuk konser reunian sangat mungkin. Ya oke. Buat tidak mungkin untuk konser reunian. Konser ya. Atau mungkin tour reunian juga tidak masalah. Oke. Tapi ketika untuk mencipta lagi, kita nggak tahu. Kita nggak tahu karena ya seleranya masih sama enggak gitu. Lagian. Tapi konser oke. Okay. Kalau konser belum. At least kejawab gue. Tapi balik lagi. Jangan minta, tapi setelah minta lo nggak tanggung jawab, ya, gitu ya, sih. Ya, kasanya, I know. Ya apa ya? Ya pokoknya lo konsekuen sama yang lo pengen lah. Ya. Kalau lo mau, lo hargain. Tuh. Kalau sudah terjadi, ya kan? Karena gini loh, ini menyatukan beberapa pihak yang sudah lama terpisah. Apalagi sekarang Uki sudah hijrah juga, dan Uki bahkan mazhabnya yang mengharamkan musik. Oh iya. Jadi untuk reunian ini, kalaupun terjadi, prosesnya akan sangat panjang dan rada ribet. Iya. Jangan sampai kita menjalani proses ini, tapi orang cuma ngomong doang. Gitu maksudnya, bahkan... Ya nggak usah ada lagi reunian. Ya mendingan nggak usah gitu. Oke. Udah pada sibuk. Iya, ngerti. Tapi apapun kondisinya memang sulit. Tapi kalau itu pun harus terjadi, harus dengan konsekuensi ke semuanya. Iya. Mereka semuanya beride dengan kepengen masing-masing. Kalau enggak ya nggak apa-apa kan gitu. Iya. Kalau iya juga, ya kalau kondisinya memungkinkan, kenapa enggak? Ya kan? Betul. Oke. Mamen, gua thank you banget cerita lu. Sama-sama. Cerita lu. Mungkin gua aja baru dengar, mungkin juga banyak yang baru dengar ya di sini ya. Karena gua terus terang gua enggak pernah baca gosip, gua enggak pernah baca berita, makanya kalau lu dengar, korek dong masalah ini, korek dong. Gua enggak pernah nonton gituan. Gua yang tahu mereka berprestasi, yang itu yang gua tahu.
apapun yang gosip-gosip di luar sana gue nggak pernah mau tahu, karena menurut gue nggak pernah mau tahu aib orang, biarin aja. Ya. Tapi kalau memang prestasinya, gue perlu respect, gue perlu mengapresiasi itu gitu. That's why buat gue lu tetap. Gue pertama kali ngomong di podcast lo ini karena gue tahu zaman sekarang orang udah pinter ya. Jadi kalau ada dari bagian podcast ini yang dipotong ya seolah-olah gue menjulitkan Ariel misalnya atau gimana, orang sudah pinter bisa nyari sumbernya langsung. Ini potongannya dari mana nih? Kalau zaman dulu orang-orang belum kayak gitu. Zaman sekarang ngeliat, oh ini podcastnya Freddy Elemen. Gua coba cek cross check sama source-nya, benernya Andika cuma ngomong cuma segitu doang. Oh, ternyata enggak. Zaman sekarang orang pintar, makanya sekarang gua baru mau ngomong. Iya. Kalau zaman dulu banyak orang yang ngomongnya A terus seolah-olah jadinya B karena cuma diambilnya. Iya, yang ngerti. Out of context gitu. Karena dulu juga YouTube juga belum sangat belum populer seperti sekarang ya. Belum. Jadi belum saatnya gua ngobrol deh buat ini, kayaknya nanti aja deh di waktu yang tepat dan ya. Thank you for trusting me, for believing me. Waktu yang tepatnya sama lu. Thank you banget, Mamen. Semoga tour and travel lu bisa berjalan lebih besar lagi. Banyak yang percaya dengan service lu. Dan mudah-mudahan gue bisa ikut nanti satu kali waktu. Siap, ditungguin. Untuk itu. Karena lu mau main film juga kan? Siap. Terus udah gitu, ada kita lihat nanti bandnya yang akan dibikin sama Andika. Seperti apa lagi? Ngegoncang musik lagi kan di dunia permusikan lagi. Terus sama ada anaknya juga. Yes. Starfire. Nanti gue kasih linknya semuanya. Ada di sini Starfire, ada juga linknya di gue kasih adalah Titi Dika. Ya. Buat yang pengen tahu tour travel, sama mungkin untuk produser yang mau, silakan di sini ada langsung kontak ke Mandikanya langsung aja. Ya. Oke, okay, thank you banget Pak Men. Langsungnya. Thank you. Ya. Buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir, thank you sekali. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Follow juga Instagramnya Andika. Ya, gue juga lagi bikin YouTube, men. Lu bikin YouTube? Gue jadi tamu lu dong. Nah, lu tamu pertama gue nanti. Oke, mantap, Mamet. Siap. Ya udah, thank you, bye-bye. Bye.